Berikut adalah draw babak 16 besar Austrian Open 2024. Tunggal putra. Pertandingan babak 16 besar Austrian Open akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh Badminton Europe TV. Di babak 16 besar tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo akan melawan pemain Italia, Giovanni Totti. Pertandingan Bagas dimulai sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Jason Chris Alexander akan melawan pemain Denmark, Victor Ording Kaufman. Pertandingan Jason dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di court 2 dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal putri. Di babak 16 besar tunggal putri, Ciara Marvella Handoyo akan melawan pemain Perancis, Malia Haro. Pertandingan Ciara dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan pemain Chinese Taipei, Ruo Hsuanko. Pertandingan Mutiara dimulai sekitar pukul 16.55 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Deswanti Hujansi Nur Tertiati akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Peiyu. Pertandingan Deswanti dimulai sekitar pukul 16.55 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda putra. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan ganda putra Inggris, Rory Easton, Alex Green. Pertandingan Alfarizi Joaquin dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, di court 1, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya, akan melawan ganda putra Malaysia, Brian Jeremy Gonting, M. Fazrik Muhammad Razif. Pertandingan Daniel Christopher dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, di court 2, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Zidane Atauba Effendi, Gabriel Christopher Wintawijaya, akan melawan sesama wakil Indonesia, Muhammad Putra Erwian Syah, Teges Satriaji Cahyohutomo. Pertandingan dua wakil Indonesia ini dimulai sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda putri. Di babak 16 besar ganda putri, Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Yin Hsieh, Ruo Hsuanko. Pertandingan Meisa Maulida dimulai sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Peng Yuwei, Wang Peiyu. Pertandingan Siti Agnia dimulai sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Arlia Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan ganda putri Perancis, Elsa Jacob, Camille Pognante. Pertandingan Arlia Azahra dimulai sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Chen Zhiru, Ruo Hsuanko. Pertandingan Marwan Felisa dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Feryl Justin Mulia, Priscilla Venus Elsadai, akan melawan ganda campuran Polandia, Simon Slepeki, Anastasia Komic. Pertandingan Feryl Priscilla dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Amri Syahnawi, Indah Cahya Sari Jamil, akan melawan ganda campuran Swedia, Max Svensson, Romina Oliae. Pertandingan Amri Indah
dimulai sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.